Seluruh fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia ditetapkan berdasarkan dalil-dalil syar'i yang berorientasi pada kemaslahatan. Kemaslahatan adalah kesesuaian pada nas. Suatu hukum ditetapkan karena ada kemaslahatan. Sementara masalah-masalah yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh nas mengenai hukumnya, MUI menggunakan pendekatan ijtihad melalui metode yang dirumuskan setiap fatwa MUI yang ditetapkan ini berorientasi pada kepentingan kemaslahatan, baik terkait ibadah maqdoh maupun ibadah muamalah. Demikian hal ini disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa Profesor Kiai Haji Asroruni Amsoleh saat hadir di International Annual Conference on Fatwa MUI Sadis ke-8 pada Jumat 26 Juli 2024 di Hotel Arya Duta, Jakarta. Selain itu juga hadir Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Haji Marsyudi Syuhud, Ketua MUI Bidang Fatwa Maudu'iyah, Dr. Kiai Haji Afifuddin Muhajir MA, sebagai pembuka acara International Annual Conference on Fatwa MUI Studies ke-8. Acara tahunan ini, Komisi Fatwa MUI melakukan dialog seminar terkait tentang peran fatwa untuk mewujudkan kemaslahatan nasional. Jadi, ketika Nas menetapkan satu hukum, maka di situ ada kemaslahatan. Sementara terhadap masalah-masalah yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh Nas mengenai hukumnya, MUI menggunakan pendekatan ijtihad dengan metode yang sudah uh, dirumuskan, dan uh, setiap fatwa yang ditetapkan tentu berorientasi kepada kepentingan kemaslahatan, baik pada tema terkait dengan masalah ibadah uh, maupun uh, tema terkait dengan uh, mu'amalah. Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa termasuk keputusan MUI melalui forum ijtima ulama komisi fatwa ke-8 seluruh keputusannya diorientasikan pada kepentingan perwujudan kemaslahatan publik komitmennya menjaga tegaknya agama atau hifzuddin ada terkait dengan perlindungan harta seperti fatwa terkait zakat fatwa terkait pengelolaan dana haji jangan sampai pelaksanaan ibadah haji melalui proses yang tidak dibenarkan secara syari atau ada unsur kezoliman. Bahwa fatwa-fatwa keagamaan MUI hadir untuk merealisasikan kemaslahatan di segala aspek sosial, yaitu aspek hifzuddin, hifzunafsi, hifzunasli, hifzuakli, hifzulmal. MUI menetapkan beberapa kriteria dan juga pedoman di dalam penyelenggaraan sertifikasi halal dan juga pedoman bagi pelaku usaha di dalam memproduk atas produk pangannya agar memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah demikian juga eh, LPH dan juga auditor menggunakan standar halal eh, yang sudah ditetapkan oleh eh, Majelis Ulama Indonesia dan eh, di eh, apa oleh eh, Kementerian Agama sebagai eh, ulil amri di dalam eh, proses administrasinya. Sementara dalam konteks pengelolaan uh, dana haji, ada PPKH, kemudian ada uh, Komisi 8, kemudian ada uh, Kementerian Agama yang memiliki tugas tanggung jawab untuk memastikan eh, pelaksanaan ibadah haji eh, itu bisa berjalan secara eh, baik, eh, orang yang sudah memiliki kewajiban haji dapat terlayani dan juga terfasilitasi, kemudian hal-hal yang terkait dengan pembiayaan, terkait dengan akomodasi, terkait dengan transportasi itu dapat disediakan secara baik. Tim liputan MUI TV melaporkan